Pemirsa, tidak hanya mengedepankan kualitas layanan yang prima, MNC Finance juga mengapresiasi mitra usaha yang memberi kontribusi yang positif. Ungkapan terima kasih diberikan dalam bentuk penghargaan dan harapannya jalinan kerjasama kedua belah pihak kian erat di masa mendatang. Bergerak di bidang jasa keuangan, MNC Finance berusaha memberikan pelayanan terbaik. Guna meningkatkan kinerja, MNC Finance menggandeng mitra usahanya untuk terus meningkatkan performa. Salah satunya dengan menggelar Gala Dinner and Awarding Night 2017. Bertajuk Together We Can Grow Stronger di Grand Hyatt, Jakarta, Jumat malam. Acara ini dihadiri oleh 200 pemilik showroom dan sales agent dari berbagai daerah. Chairman dan CEO MNC Group, Haritanu Sudibyo, menyerahkan langsung penghargaan kepada 3 mitra usaha yang memiliki kontribusi terbaik sepanjang tahun 2016. Harapannya, kerjasama yang terjalin dapat terus dibina hingga menuai hasil yang lebih baik di tahun ini. Berikan penghargaan kepada mereka yang paling banyak hubungan bisnisnya dengan MNC Finance. Yang kedua juga memberikan signal ya kepada yang lain untuk memotivasi mereka supaya lebih banyak aktivitasnya dengan MNC Finance. Awarding ini untuk menghargai kontribusi showroom tahun 2016 supaya di tahun 2017 kita lebih meningkat lagi. Jadi showroom-showroom itu kita ranking, memberikan yang terbanyak dengan kualitas tunggakan terkecil. Itu jadi 3 pemenang kita kasih total hadiah 500 juta. Saat ini MNC Finance fokus pada pembiayaan mobil bekas dan multiguna. Target penyaluran pembiayaan mencapai 3,3 triliun rupiah atau meningkat 29% dari tahun lalu. Inovasi berbasis digital pun dilakukan dengan meluncurkan aplikasi yang memudahkan nasabah untuk mengajukan pembiayaan secara online. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.